Beredar video di media sosial proses penilangan pelanggar lalu lintas yang dilakukan, polisi cukup dengan duduk santai di pos. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram Jabodetabek, terkini memperlihatkan polisi cukup duduk dengan santai di pos menilang pelanggaran lalu lintas di jalan menggunakan kamera HP, tak lagi repot-repot menghampiri pelanggar lalu lintas. Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo baru-baru ini menginstruksikan seluruh jajaran Korps Lalu Lintas, Korlantas, Polri untuk tidak menggelar operasi penindakan tilang pengendara secara manual. Hal itu guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, kepada jajaran Polri pada 14 Oktober 2022. Instruksi larangan menggelar tilang secara manual itu dituangkan dalam surat telegram nomor ST2264X-345-2022, per tanggal 18 Oktober 2022. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.